Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumedang untuk nyedekin opat pasangan calon bupati jeng calon wakil bupati Sumedang anu bakal makalangan dina praprakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumedang 2024. Dina prona praprakan nyedekin nomor undi pasangan calona di Paju Poe Senen 23 September 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumedang antukna nyendekeun opat pasangan calon bupati jeung calon wakil bupati Sumedang anu bakal makalangan dina prak-prakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumedang 2024. Eta pasangan calon anu opat nyumponan syarat administrasi serta makalangan dina pilkada daerah nyaeta Doni Ahmad Munir jeung pasanganna Fazar Aldila, Hendrik Kurniawan Tur Luki Johari, Irwan Syah Putra Turta Mustika Ningrat, serta Eni Sumarni jeung Ridwan Solihin. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi ngeceskeun eta pasangan calon anu opat teh dicendekeun nyumponan syarat serta mampu makalangan jadi calon kepala daerah di Kabupaten Sumedang. KPU Kabupaten Sumedang menetapkan pasangan calon untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024 setelah melewati serangkaian tahapan yang cukup panjang gitu ya, dari tanggal 27, 28, 29 tahapan pendaftaran, kemudian kami lakukan verifikasi administrasi, kemudian pemeriksaan kesehatan, perbaikan administrasi, kemudian kami lakukan verifikasi kembali. Kemudian tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 kemarin kami membuka tanggapan masyarakat dari 4 pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Sumedang. Sebelumnya secara administrasi kami nyatakan memenuhi syarat, kemudian kami buka tanggapan masyarakat. Dari rentang waktu tanggapan masyarakat, 4 pasangan calon ini nihil atau tidak ada tanggapan masyarakat. Maka secara tahapan pilkada tanggal 22 September hari ini, kami menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024. Dari 4 pasangan calon yang mendaftar, 4-4-nya kami tetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024. Hari ini, tadi kami selesai melaksanakan pleno, dan di hari yang sama kami juga akan mengumumkan 4 pasangan calon tersebut sebagai pasangan calon peserta pilkada tahun 2024. Setelah itu, tanggal 23 besok kami akan melakukan pengundian nomor urut. Pengundian nomor urut, setelahnya di tanggal 24 kami akan lakukan deklarasi damai, sekaligus kami akan melakukan sosialisasi 4 pasangan calon tersebut kepada masyarakat. Kami akan lakukan kirab seputaran kota Sumedang. Masih cek Ogi, satu tas dicendekeun dina poe Minggu 22 September 2024. Dina poe Senin 23 September 2024 bakal ngundi nomor urut calon bupati jeung calon wakil bupati. Diki Guntara, Bandung TV.